Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan koreksian pada surah Al-Kafirun. Udah, ini dari Ibu Lien ya. Bismillah. Ya, lebih luas lagi saja, Bu. Ka ka kaki kubak. Kaki kubak. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun. Ya, ka ka ada hamsnya. Ya. Ya, seperti kaki, kaki kan bukan kaki, tapi kaki. Ada dikasihkan anginnya. Namanya Hams ya. Ya, udah maksimal ya Bu Lian ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti dengan berjalannya waktu, sering latihan, dia akan bisa. La a'budu ma ta'budun. Ya. Dinaikkan lagi. La a'budu ma ta'budun. Kalau sekarang baru bisa segitu nggak apa-apa Bu Lian, nggak apa-apa. Insya Allah nanti akan bisa dengan sering latihan. Ya, insya Allah bisa. Wala. Ini Ibu ya. Yang ini harus dipendekkan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, ada sifir sebetulnya di sini. Di sini enggak kelihatan sifirnya ya. Bisa ada, harusnya ada sifirnya di situ. Ya. Atau nanti sewaktu-waktu coba Ibu download Al-Quran yang lain supaya lebih jelas lagi. Ini tidak ada sifirnya di atasnya. Harusnya ada nol apa kelingkaran gitu yang lonjong. Menandakan kalau ini dibaca pendek bukan dibaca panjang. A-nya pun dibaca pendek Bu ya. Jangan dibaca panjang, bukan ana'a tapi ana'a ana'a. Ancang-ancangnya di sini nih. Persiapannya ada di sini. Wala ana 'abidum ma 'abadtum ya, di situ persiapannya di A-nya. Wala antum ma'buduna ma fa'bud lakum dinukum waliyadin. Untuk keseluruhan bacaannya sudah bagus, sudah bagus. Kalau kesalahannya khafi atau kesalahan ringannya ya mungkin di makhrajul hurufnya saja, di huruf kaf ya, nun ha-nya lebih dipedaskan lagi, hirrah rah ya pedaskan lagi. Kemudian kalau kesalahan jali atau kesalahan yang besarnya adalah
A-nya dipanjangkan tadi Bu Lian ya. Jangan dipanjangkan Bu Lian. Ini pendek aja, pendek. Jadi ana'a. Nah, persiapannya di sini. Ana'a, bukan ana'a, bukan seperti itu, tapi ana'a gitu. Untuk yang lainnya insyaallah udah bagus. Bu Lian, ya barakallahu fiik.